La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak hafalkan tiga surat ini sebelum kita meninggal. Yang pertama adalah surat Al-Muluk. Tidak banyak, hanya 30 ayat saja. Ada suatu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Riwayat Tirmizi nomor 2891. Yang kedua, seperti yang kita tahu, yaitu surat Al-Kahfi. Tidak banyak, cukup 10 ayat di awal saja. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Riwayat Muslim nomor 809. Yang ketiga, yaitu Al-Baqarah. Tidak banyak, yaitu cukup 2 ayat terakhir saja, seperti hadis Bukhari nomor 5009 yang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Ya, cukup 3 bacaan itu saja yang paling tidak kita hafalkan sebelum kita meninggal. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.